hari ini kami berkesempatan mengunjungi makam Imam Bukhari beriwayat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah periwayat hadis sahih yang sering kita dengar dari ustadz-ustadz atau ulama-ulama ketika berkhutbah, berceramah di masjid-masjid. Inilah makam yang warna hijau ini. Ya, kita kirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat ini telah direnovasi, akan dibangun masjid besar di lokasi ini. Ya, ini mungkin upaya pemerintah Uzbekistan dalam menarik wisata religi, ya, wisata halal umat-umat Islam sedunia untuk datang ke kota Samarkand, kota kelahiran dan tempat dimakamkannya Imam Bukhari, periwayat hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Makassar, melaporkan dari Samarkand.